Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بالتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من احيا سنتي فقد احبني ومن احبني كان معي في الجنه صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم اللهم صل على سيدنا محمد اما بعد. Alhamdulillah yang berbahagia Tuan Pengerusi Surau Al-Aziz, yang dimuliakan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilad dan seluruh barisan kepimpinan surau, serta yang dihormati para alim ulama, para ustaz muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama sekali syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada saat dan ketika ini Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memberikan kita peluang. Kita boleh meneruskan kehidupan dalam keadaan kita mengabdikan diri kepada Allah serta sedaya upaya mengikuti sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan. Tuan-tuan dirahmati Allah, syukur pada Allah kerana Allah telah mengabulkan doa kita yang mana 2 bulan lepas kita minta supaya dipanjangkan umur, disampaikan kita pada bulan Ramadan dengan doa Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Dan pada hari ini tanpa sedar kita pun telah sampai pada bulan Ramadan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah meletakkan kita dalam satu bulan yang cukup mulia. Tanda Allah sayangkan satu orang hamba, dia akan letakkan hamba itu dalam keadaan suasana kebaikan. Dia akan disibukkan diri dia dengan suasana kerja agama. Tuan-tuan dan hadirin Allah, andai katalah tahun 2021 merupakan ajal bagi kita, maka biarlah sekurang-kurangnya tahun 2021 itu sempat kita duduk dalam bulan Ramadan. Andai katalah tahun 2022 ditakdirkan Allah ajal kita diambil, maka biarlah sekurang-kurangnya tahun 2022 itu sempat kita duduk dalam bulan Ramadan tahun 2022. Kerana boleh duduk dalam bulan Ramadan merupakan impian bagi kekasih-kekasih Allah. Nabi minta supaya disampaikan umur sampai bulan Ramadan. Ada satu kisah tuan-tuan, yang mana dalam hadis cerita orang ini matinya syahid. Mati syahid ni hebat. Matinya berjuang kerana Allah, mati tegakkan agama Allah. Ini mati syahid. Lalu tuan-tuan, bila mana matinya orang syahid ini, setahun kemudian kawan dia pula meninggal dunia. Yang mana kawan ni matinya mati biasa, bukan mati syahid, bukan mati nak menuntut ilmu, bukan mati berjuang, mati biasa, tengah duduk kreok mati, tiba-tiba mati.
Lalu dalam hadis cerita bahawa orang yang mati kemudian, yang matinya biasa, dia masuk syurga terlebih dahulu berbanding orang yang kawan dia mati tahun lepas, mati syahid tadi. Makam dia lebih tinggi. Makam orang yang mati setahun kemudian ini lebih tinggi darjat dia, dan dia masuk syurga terlebih dahulu. Maka sahabat mula hairan, macam mana pula logik akal kata sepatutnya orang mati syahid ni makam dia tinggi, dia masuk syurga dulu. Tapi kenapa orang yang mati setahun kemudian dia masuk syurga dahulu, makam dia tinggi? Maka jawapan Nabi begitu mudah bagi Nabi bagi jawapan. Bukankah dalam tempoh setahun itu banyak amalan yang boleh dikerjakan? Bukankah dalam tempoh setahun itu banyak solat yang boleh didirikan? Dan dia sempat duduk dalam bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik daripada 1,000 bulan, malam Lailatul Qadar. Nak ceritanya apa tuan-tuan? Setahun umur boleh hidup dalam bulan Ramadan, begitu baik makam, begitu tinggi. Bukan kita nak bandingkan orang yang mati syahid, tetapi nak ceritanya peluang tahun demi tahun boleh duduk bulan Ramadan, satu nikmat yang cukup besar. Maka kalau kita tengok haji-haji kita yang usianya lebih lama daripada kita, kita rasa cukup bertuah haji ini. Kerana dalam hidup dia berapa kali boleh duduk dalam bulan Ramadan. Kalau umur dia 60 tahun, mungkin 15 tahun awal tu dia main-main sedikit lah. Atas padanya tuan-tuan, berapa tahun dia dah dapat duduk bulan Ramadan? Berapa tahun? Lama tuan-tuan rahmati Allah. Tuan-tuan rahmati Allah, pagi ni tazkirah kita, kuliah kita ringkas cerita berkenaan dengan amalan yang perlu diperbanyakkan. Hari ni kita telah pun sampai ke 10 Ramadan terakhir. Hari ini tuan-tuan rahmati Allah, bermula malam tadilah orang-orang yang bijak dalam merancang Ramadan dia, dia tak akan tinggal amalan-amalan mula malam tadi. Malam tadi dia dah start sedekah. Bermula malam tadilah dia tak akan tinggal dah sedekah setiap malam. Sebelum nak datang surau maghrib ni dah standby duit dalam poket. Supaya dalam masa semalam Ramadan yang ke-20, malam yang ke-20 tuan-tuan, kalau boleh setiap malam disedekah, insya-Allah salah satunya kena pada bulan Ramadan Lailatul Qadar, maka dia mendapat ganjaran. Syarat dia kena malam. Sedekah siang lain cerita, tapi malam tu Lailatul Qadar bermula selepas pada solat maghrib. Dan bermula maghrib, segala amalan tuan-tuan dikira 1,000 bulan. Baca doa lepas makan dikira doa 1,000 bulan. Berzikir ketika makan berbuka tu amalan pahala seperti mana pahala orang berniat 1,000 bulan. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dalam hadis kita berkenaan dengan perkara yang perlu diperbanyakkan, hadis daripada Salman radhiyallahu an, hadis yang cukup panjang, tapi sampai hujungnya saja amalan yang perlu diperbanyakkan. Nabi SAW bersabda, ada 4 perkara yang perlu kita perbanyakkan dalam bulan Ramadan, yang mana 2 antaranya adalah untuk meredakan Allah, buatkan Allah reda, untuk buatkan Allah sayang. Dalam hidup kita bulan Ramadan, kita nak cari keredaan Allah. Kita nak berjalan, setiap langkah kita merupakan langkah dekatkan diri kepada Allah, bukannya melangkah jalan makin lama jauh daripada Allah. Yang 2 daripadanya untuk redha Allah, manakala 2-nya lagi adalah untuk diri kita, yang mana mesti kita minta. Tak boleh kalau tak minta. Kalau tak minta bukan orang namanya. Apa dia 4 amalan, 4 perkara yang Nabi SAW suruh kita perbanyakkan di bulan Ramadan? Nak akhir Ramadan dah tuan-tuan, dan nak akhir Ramadan. Yang pertama, Nabi SAW bersabda, fasyahadatu an la ilaha illallah. Yang pertama sekali, perbanyakkan penyaksian terhadap kalimah la ilaha illallah. Bulan Ramadan banyakkan tahlil, banyakkan zikir la ilaha illallah. Ini merupakan kalimah iman, kalimah thayyibah.
afdhalu dzikri, sebaik-baik kalimat, kunci kejayaan bagi orang Islam, kunci kejayaan bagi umat manusia. Sekiranya satu orang hamba itu amalan dia banyak, sedekah dia begitu banyak, dia boleh bina surau, dia boleh bina masjid, tetapi dia tidak ada kalimah la ilaha illallah, dia bukan Islam, maka amalan dia sedikit pun tidak ada nilai di sisi Allah. Walaupun sedekah dia lebih banyak daripada kita, langsung tidak ada nilai di sisi Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ni kalimah iman, kalimah thayyibah. Kita nak supaya akhir kalam kita boleh ditutup dengan kalimah ini. Nabi SAW bersabda, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Sesiapa saja yang mati dalam keadaan dia boleh ucap kalimah la ilaha illallah dakhala jannah, pasti masuk syurga. Mati nak mengucap ni senang ke tuan-tuan? Mati nak mengucap kalimah la ilaha illallah tak mudah tuan-tuan. Yang mudah hari ni orang buat filem mudahlah. Kan dalam filem seronok dia. Duk berlumpur motor sana, kona baring sana, kona baring sini, aksiden, nak mengucap boleh mengucap asyhadu an la ilaha illallah. Tu filem. Baru lepas jadi ketua penyamun, tuan-tuan. Jadi ketua penyamun, orang tikam badan dia pada belakang, jatuh menyerah. Orang pusing badan dia tengok, tersenyum balik. Siapa dia tuan-tuan? Penabi. Boleh pula kata, aku mati dalam iman. Tuan-tuan dan mati Allah, tak mudah mati boleh mengucap la ilaha illallah. Kerana apa yang terbuku dalam hati, yang disimpan dalam hati, itulah yang akan keluar akhir kelam. Kalaulah sepanjang hidup dia membesarkan kebesaran Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah, maka akhir kalam dia akan keluar kebesaran Allah. Tapi kalau hidup dia membesarkan dunia, membesarkan masalah dia, membesarkan pekerjaan dia, mengatasi besarkan Allah, maka akhir kalam dia akan keluar kebesaran makhluk, akan keluar kebesaran dunia daripada kalam dia akhir kalam. Dalam hadis menggambarkan satu orang ini dia businessman. Seorang ni businessman, bisnes besi. Perniagaannya cukup maju, besi. Kaya, dia bukan meniaga kerepek, bukan meniaga cekodok sebagainya, besi tuan-tuan. Dalam hidup dia hari-hari duk cerita pasal besi. Duk promote pasal besi dia, besi hadith. Maka ketika mana sa'saqaratul maut, orang talqin kat sebelah telinga dia ucap dah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak boleh nak mengucap. Yang keluar pada lisan dia apa? Hadid, besi. Itu yang keluar. Sebab seumur hidup dia, dalam hidup dia membesarkan pekerjaan besi dia. Kisah yang sama, dalam huraian hadis yang sama, seorang ini hidup dia membesarkan, suka menghitung duit. Dia suka kira duit. Satu dinar, dua dinar, tiga dirham, empat dirham, lima dirham. Dia bukan kerja cashier, tapi dia suka hitung harta dia. Sehingga kan sibuk dia kira harta dia, sampai dia lupa nak kira amalan dia, adakah banyak di hadapan Allah, adakah bekalan dia cukup untuk dia menghadap Allah. Dia lupa kira duit. Maka sakaratul maut, orang talqin pada telinga dia ucaplah la ilaha illallah. Apa yang keluar pada lisan dia? Satu dinar, dua dinar, tiga dinar, empat dirham, lima dirham. Itu kalau dia pandai jaga bahasa Arab. Kalau dia tak pandai jaga Arab, bahasa Melayu dia lain lagu ni dah. Tapi lagi sedap ada lagu dia. Satu ringgit, dua ringgit. Tuan-tuan, ada orang akhir kalam dia, makin dia nak menemui ajal, makin banyak dia merapu, makin banyak dia mengarut. Sebab itulah gambaran dalam kehidupan dia, banyak merapu, banyak mengarut. Saat mana nak mati ni macam-macam benda lah. Duk kata orang tu, duk kata orang ni, duk minta itu, minta ini. Duk cakap benda yang bukan-bukan, seolah-olah tak nampak persiapan dia untuk bertemu dengan Tuhan. Kerana dalam hidup sibuk dengan pekerjaan dia yang melalaikan daripada Allah. Sedangkan orang lain pun kerja. Nabi Sulaiman AS, orang yang hartawan. Orang yang mana kerajaannya bukan saja manusia dia kan.
jin, kerajaan langit dan bumi miliknya, dipimpin oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, tapi tidak melalaikan dia daripada beribadat pada Allah. Ini Allah baru bagi pekerjaan sedikit yang gajinya lebih sedikit tinggi, sudah menjauhkan dari dia daripada Allah. Tak boleh mengucap. Maka bulan Ramadan kita perlu perbanyakkan tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan sekadar lisan kata la ilaha illallah, tapi hati kena benarkan bahawa memang tak ada jalan lain melainkan kembali kepada Allah. Memang tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. La ma'bud illallah. Tak ada Tuhan melainkan Allah. Tidak ada, hati kena kata. Tak ada yang boleh berikan jalan penyelesaian melainkan kembali kepada Allah. Tidak ada yang boleh memberi kebahagiaan melainkan dan kebahagiaan itu datangnya daripada Allah. Tak ada siapa boleh bagi saya ketenangan melainkan ketenangan itu datangnya daripada Allah. Makanan tak boleh bagi kenyang, hidanglah banyak mana sekalipun, tapi kena yakin yang bagi kenyang adalah Allah. Ubat tak boleh bagi sembuh, kena yakin yang bagi sembuh adalah Allah. Makan ubat tak salah, tapi yakin kita Allah yang bagi sembuh. Dia kena yakin. Dia kena yakin. Penyakit itu datang daripada Allah, yakinlah sembuhnya juga daripada Allah. Dia kena yakin. Tuan-tuan berjalanlah di atas muka bumi dalam keadaan benar-benar mengabdikan diri kepada Allah. Bulan Ramadan ni jadilah hamba yang benar-benar menghadirkan diri, mengabdikan diri kepada Allah. 10 akhir Ramadan ni kita nak benar-benar tunduk menjadi hamba yang benar-benar hamba. Apa hakikat seorang hamba, tuan-tuan? Cuba tanya diri kita ni, adakah kita ni benar-benar sudah menjadi seorang hamba yang sebenar? Tuan-tuan nak tahu hakikat seorang hamba? Ada satu kisah, tuan-tuan, yang mana kisah ini guru saya cerita. Kisah ni dia sumbernya daripada Israiliyah. Tapi tuan-tuan jangan terkejut, sebab tidak ada salah. Nabi SAW bagi panduan dalam kita nak ambil kisah-kisah daripada Israiliyah, kisah daripada ahli-ahli kitab, yang mana ahli kitab ni mereka lebih kenal Rasulullah berbanding anak mereka sendiri. Nabi bagi panduan, la tusaddiquhum ahlul kitab, jangan kamu percayakan ahli kitab. Tapi wala tusad wala tukadzibuhum, jangan pula kamu kata mereka tipu. Jangan kamu dustakan mereka. Jangan percaya, tapi jangan kata mereka tipu. Jadi di sini ulama bagi panduan kisah-kisah pengajaran yang boleh meningkatkan keimanan, tak jadi masalah. Satu kisah tuan-tuan nak cerita hakikat hamba ni, supaya kita berjalan atas muka bumi ni, bulan Ramadan ni, berjalan sebagai hamba yang benar-benar seorang hamba. Satu orang ini tuan-tuan, dia ahli ibadat. Solatnya bagus, amalan dia bagus, munajat dia hebat, Quran dia hebat tuan-tuan. Yang mana sehinggakan amalan dia, kehebatan amalan dia, sukalah malaikat di langit ini tengok. Penduduk malaikat di langit ni suka tengok hamba ni punya ibadat. Jatuh hati malaikat ni tengok. Lalu malaikat ni teringin nak jumpa dengan hamba ni. Teringin nak berselamat dengan hamba ni. Minta izin, ya Allah, aku sukalah tengok hamba kau ni. Begitu banyak ibadat dia. Hebat ibadat dia kepada kau. Aku jatuh hati dengan dia. Aku nak pergi berjumpa, nak bersalaman dengan dia. Izinkan aku, ya Allah. Maka apa kata Allah? Sebelum kamu nak jumpa dia, maka kamu pergi tengok di Lauhil Mahfuz. Cuba kamu tengok di Lauhil Mahfuz bagaimana perakhiran hidup ahli ibadat ini. Tuan-tuan, Lauhil Mahfuz ni tempat yang Allah telah catatkan segala-galanya hakikat kehidupan. Sebelum kita dilahirkan di atas muka bumi, Allah dah tulis dah kita ni syurga ataupun neraka. Tuan-tuan taat ke, tuan-tuan tak taat ke, Allah dah catat kita syurga ataupun neraka. Tuan-tuan baik ke, tuan-tuan tak baik ke, jahat ke, baik ke, Allah dah catat kita ni syurga ataupun neraka. Cuma kita tak tahu sekarang ni. Kita tak tahu. Sebab tu jangan kita merendahkan orang lain. Orang yang zahir ni nampak hina. Kita tak tahu apa akhirat dia. Maka malaikat ni tuan-tuan, yang mana dia kagum tengok ahli ibadat ni, Allah suruh tengok di Lauhil Mahfuz. Dia pun pergilah tengok, jenguk di Lauhil Mahfuz bagaimana perakhiran hidup ahli ibadat ni. Tuan dah tengok nak cerita hakikat hamba ni. Dia pergi tengok di Lauhil Mahfuz. Rupa-rupanya perakhiran
hamba ini, ahli ibadat ini, tempatnya di neraka. Tempatnya di neraka. Maka malaikat ni berubah menjadi tak marah, jadi marah. Asalnya dia sayang pada hamba ni. Pada awalnya dia rindu, dia nak jumpa dengan hamba ni. Tapi bila tengok perakhiran hidup ahli ibadat ni, tempatnya di neraka, membuatkan malaikat ni benci dengan hamba ni. Malaikat ni jadi tak suka. Dalam masa yang sama, ahli ibadat ni duduk terus ibadat. Malaikat ni tengok hamba ni duduk terus ibadat. Sedangkan malaikat ni tahu akhir dia neraka. Sampaikan malaikat tak tahan, malaikat nak jumpa juga dengan ahli ibadat ni. Nak jumpa, nak bagi tahu kepada dia, kamu buat ibadat macam mana, banyak sekali pun, hebat macam ni pun, akhir kamu neraka. Dia nak bagi tahu. Lalu malaikat ni, tuan-tuan, dia turun jumpa dengan ahli ibadat ni. Dia kenalkan diri dia, aku ni malaikat. Kamu tahu tak, aku dah tengok di Lauhul Mahfuz tempat kamu, akhirat kamu, penghujung hidup kamu, tempat kamu di neraka. Kamu hebat ibadat macam ni, macam ni punya hebat ibadat kamu, tempat kamu akhir nanti di neraka. Tuan-tuan bayangkan, kalau malaikat datang beritahu macam mana perasaan tu. Takkan nak percaya lagi. Itu contoh kita lah, tu tengah ibadat tuan-tuan, seronok baca Quran. Orang tahulah kita ni solat tak pernah tinggal. Orang tahu kita ni orang lama solat masjid. Tiba-tiba datang, jangan kata malaikat lah, datang orang gila. Orang gila datang beritahu bisik, tahu tak tempat kamu sebenarnya neraka. Kamu beribadah Quran macam ni, tempat kamu neraka. Apa kita rasa? Tak terima kita. Walaupun orang gila kata, kita terasa. Tapi tuan-tuan tengok hamba ni, tengok ahli ibadat ni, bila mana malaikat kamu ni, bila mana malaikat kata kamu ni sibuk ibadat macam ni, akhirat kamu ni neraka. Apa kata ahli ibadat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Eh, malaikat ni heran, apa ini kurang dengar ke aku cakap apa tadi? Aku kata, kamu yang sibuk ibadat ni, hebat ibadat ni, aku tengok di Lauhul Mahfuz, tempat kamu di neraka. Apa kamu kurang jelas ke? Maka ahli ibadat ni pun kata, aku rasa aku dah sebut dengan elok tadi. Aku kata, alhamdulillah. Malaikat ni tanya lagi, apa kamu kurang jelas ke aku kata? Aku kata, kamu yang hebat ibadat ni, aku tengok di Lauhul Mahfuz, tempat kamu di neraka. Apa kamu kurang jelas? Maka kata ahli ibadat ni, aku dah cakap dengan terang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kali ketiga malaikat tanya, kamu tak faham ke? Aku cuba terang elok-elok. Aku tengok tempat kamu di neraka. Kamu ibadat macam mana pun, tempat kamu neraka. Apa kamu tak dengar? Lelaki ni kali ketiga tetap kata, alhamdulillah. Maka malaikat muda rasa heran, kenapa kamu kata alhamdulillah, sedangkan kamu dah tahu dah tempat kamu di neraka. Sedangkan aku dah khabarkan pada kamu akhir kamu ke neraka. Kenapa kamu kata alhamdulillah? Sudah tengok hamba. Apa kata ahli ibadat? Aku nak buat macam mana? Aku ni hamba. Dia tu Tuhan. Aku ni hamba, dia tu Tuhan. Kalau dia sudah putuskan tempat aku di neraka, itu keputusan dia. Sebab dia Tuhan, aku ni hamba. Tugas aku cuma taat, ikut. Dia letak aku di neraka, aku ikut. Sebab dia Tuhan, aku ni hamba. Apa boleh aku buat? Hamba. Tuan-tuan tengok, hamba. Allah bagi baik, dia ikut. Allah tetapkan keburukan untuk dia, dia taat. Sebab itu keputusan Tuhan. Aku ni hamba, aku boleh buat apa? Dia tu Tuhan. Dia nak bagi aku syurga, aku ikut. Dia nak tempatkan aku di neraka, aku taat. Tugas aku sebagai hamba cuma taat saja. Oi tuan-tuan, malaikat ni terkejut tengok. Awalnya rasa benci, dia rasa lain. Dia jumpa Allah, ya Allah macam mana ni? Dia redha dengan keputusan kau. Engkau tetapkan dia di neraka. Dan dia taat dengan keputusan kau. Walaupun keputusan itu tidaklah disukai mana-mana hamba, bila mana tempatnya di neraka. Tapi hamba ni, dia tahu ini merupakan keputusan daripada Allah, daripada Tuhan. Dan dia sebagai hamba, dia kena taat. Maka kata Allah, kamu pergi tengok di Lauhul Mahfuz semula. Pergi tengok. Malaikat ni jenguk di Lauhul Mahfuz, tengok nama lelaki ni berada di syurga.
Lelaki ni di syurga. Ini hakikat kehambaan. Jadilah hamba yang benar-benar mengabdikan diri pada Allah. Cuba tengok keadaan diri kita sekarang ni tuan-tuan. Adakah kita ni benar-benar mengabdikan diri kepada Allah? Bila mana Allah bagi baik, kita terima. Tapi bila mana Allah bagi sedikit ujian, kita suka berat nak terima. Sedangkan kita yakin, kita ni orang lama dalam Islam. Orang lama yang pakar selok-belok agama ni. Tapi bila mana Allah bagi sedikit keputusan yang mana bercanggah dengan kehendak, keinginan, kesukaan kita, kita mula rasa tak terima dengan keputusan Allah. Sedangkan hakikat kehambaan, Allah bagi buruk pun, alhamdulillah, dia kan Tuhan, aku boleh buat apa? Dia kan Tuhan. Tuan-tuan, maka nak meningkatkan keimanan macam ni, perbanyakkan tahlil la ilaha illallah. Menafikan, nafikan benda lain. Keutamaan adalah Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Semua keputusannya terbaik adalah Allah. Yang bagi keputusan ni adalah Allah. Ni kena yakin. Yang kedua, Nabi pesan bulan Ramadhan ni tuan-tuan, perbanyakkan watastaghfirunahu. Perbanyakkan istighfar kepada Allah. Banyak istighfar. Mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu berjaya. Allah pesan bertobatlah. Bulan Ramadan tuan-tuan, bulan keampunan. 10 hari saja lagi. Minta ampun sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan biarkan Ramadan berlalu tanpa taubat kepada Allah. Ingat ancaman Malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Tuan-tuan ingat tuan-tuan, orang-orang yang gagal dalam Ramadan ni ada ancaman yang cukup besar bagi diri dia. Kita tak boleh kata, ustaz, saya Ramadan tahun ni tak sempatlah saya nak buat macam-macam. Tak sempat nak khatam Quran. Ustaz, Ramadan tahun ni tak sempat saya nak join tarawih. Join tadarus pun tak sempat. Saya tak sempat nak sertai kiamulai yang surau anjurkan. Saya sibuk dengan pekerjaan saya. Bisnes saya maju pula bulan ni. Tapi insyaAllah ustaz, tahun depan saya buat elok insyaAllah. Tuan-tuan, orang macam ni sebenarnya dia dalam kebinasaan yang besar. Ancaman Malaikat Jibril ketika mana Nabi SAW nak naik ke mimbar untuk berkhutbah. Falam martaqa darajah. Nabi langkah satu anak tangga, Nabi sebut amin. Falam martaqa darajah thaniyah. Nabi langkah naik anak tangga kedua, Nabi sebut amin. Falam martaqa darajah thalithah. Nabi naik anak tangga ketiga, Nabi sebut amin. Maka sahabat tengok, sahabat rasa hairan. Habis Nabi berkhutbah, Nabi turun pada mimbar. Sahabat tanya, ya Rasulullah, hari ini kau telah buat satu perkara yang tak pernah kami dengar, apa cerita? Maka Nabi beritahu, ketahuilah bahawa ketika mana aku nak naik ke mimbar, datang Malaikat Jibril AS, lalu Jibril berdoa, ba'udah, celaka, binasa. Orang-orang yang mana didatangi Ramadan, tetapi masih lagi tidak diampunkan dosa dia. Celakalah orang-orang yang mana hadir saja bulan Ramadan, habis Ramadan, masih ada dosa yang tidak diampunkan. Berlalu Ramadan, tak pernah pun bangun malam menangis taubat pada Allah. Orang macam ni binasa. 30 Ramadan, air mata tak pernah mengalir menangis kepada Allah. Hati-hati dan rahmati Allah. Maka bulan Ramadan, istighfar kepada Allah, taubat kepada Allah. Dalam taubat ni tuan-tuan, ada 3 syarat yang biasa kita dengar. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, 3 syarat ni yang mesti kena buat. Tak buat 3 syarat ni, ini bukan taubat. Ini tahu buat dia panggil. Tak cukup 3 syarat, dia panggil tahu buat, bukan taubat. Apa syarat yang pertama? Yang pertama, dia kena menyesal. Dia kena menyesal dengan dosa dia. Dia kena rasa dia pun dosa. Dia kena rasa dosa dengan kesilapan dia. Dia kena rasa bahawa dia sini sedang menanggung dosa, berjalannya di atas muka bumi ini sedang menanggung dosa. Bila mana dia rasa dia hina, apabila dia rasa dia pendosa, maka tak ada masa dia nak rasa dia ni hebat. Apabila diri ni rasa pendosa, dia takkan rasa nak bangga diri. Bila mana dia rasa diri dia pendosa, diri dia ada dosa, diri dia ada aib, diri dia ada kehinaan,
dia takkan berani nak hina orang lain. Dia hanya fikir diri dia. Bila dia rasa, dia berdosa. Tapi bila kita tak rasa kita berdosa, mulalah kita berani meninggikan diri kita. Bila kita rasa kita tak ada dosa, mulalah kita berani merendahkan orang lain, pandang orang sebelah mata. Tuan-tuan, yang pertama kena menyesal. Bulan Ramadan pastikan ada penyesalan terhadap dosa. Menangis kepada Allah, menangis. Taubat apa tanpa tangisan? Taubat apa yang tanpa tangisan? Taubat mesti kena menangis. Tanda itu kita menyesal kepada Allah. Taubat tanpa tangisan ni dia main-main tu dalam remaja. Paksa diri kita supaya menangis. Paksa. Impian bagi seorang mukmin sepanjang bulan Ramadan ni, apa yang dia nak? Dia nak hati dia lembut boleh menangis. Itu saja. Tuan-tuan, impian orang mukmin sebenarnya dia nak boleh menangis dia untuk Allah. Sebab menangis untuk Allah inilah jalan percintaan antara hamba dengan Tuhan. Cara kita nak bercinta dengan Allah melalui tangisan. Tak ada hamba yang mana tuan-tuan, bila mana dia bercinta dengan Allah tuan-tuan, dia gelak ketawa ada ke? Dia khusyuk sembahyang dia kan, dalam solat dia khusyuk, dia senyum macam dia ketawa, seronok dengan Tuhan dia, tak ada. Dengan tangisan. Bercinta dengan manusia, berhibur dengan manusia dengan senyuman dan gelak ketawa, ni untuk manusia. Tetapi untuk Allah berbeza. Untuk Allah bukan dengan ketawa, bukan dengan gelak ketawa, senyum sebagainya. Dengan tangisan. Selepas menangis mendatangkan ketenangan hati. Mendatangkan ketenangan hati. Yang kedua, syarat taubat, dia kena azam tinggalkan dosa. Bulan Ramadan pastikan dah tak ada dosa. Dah buang segala perkara-perkara yang buruk. Dah buang harta-harta daripada sumber yang haram. Tuan-tuan, hari ini 10 malam terakhir, kita nak buat ibadat di rumah. Kita nak kiamulai, kita nak munajat di malam hari di rumah. Nak harapkan malaikat datang memberi rahmat, malaikat semua turun malam Lailatul Qadar. Tapi ada orang yang mana di rumah dia malaikat tak masuk. Sebab apa? Dalam rumah rupa-rupanya banyak daripada sumber harta yang haram. Data sejadah daripada mana duit dibeli, sejadah tuan-tuan. Pakaiannya daripada mana sumber haram, sumber harta didapatkan. Sofa, kipas yang digunakan di rumah tu dengan nak solat ni, nak yang boleh malam hari di rumah tu, kipas daripada mana duit dibeli. Aircon tu tuan-tuan daripada mana duit dibeli. Sebab tu tuan-tuan, berapa ramai yang mana orang yang mana puasa di siang hari hanya dapat lapar saja. Berjaga sepanjang malam mendapat mengantuk saja. Sebab apa ni perkara ni? Dia tidak ambil kisah. Macam mana kami nak kabulkan doa disedangkan pakaian pada sumber yang haram, minumannya pada sumber yang haram? Macam mana nak kabulkan doa dia? Tuan-tuan terhormati Allah, melalui Ramadan ada lagi punya dosa yang tidak diampunkan. Orang macam ni bahaya. Kata baginda Jibril AS, orang macam ni binasa. Melalui Ramadan tapi masih lagi tidak diampunkan. Tuan-tuan terhormati Allah, yang ketiga syarat dalam taubat. Bulan Ramadan ni Nabi pesan supaya banyakkan istighfar kepada Allah. Yang ketiga, perbanyak syarat yang ketiga dalam taubat tuan-tuan. Ini ramai orang tak buat. Yang inilah ramai orang abaikan. Apa dia? Kalau ada salah dengan manusia, wajib minta maaf dengan manusia. Ini syarat taubat. Tuan-tuan, hari ini ramai orang sangka taubat hanya istighfar pada Allah. Cukup hanya dia istighfar, dia menangis, dia rasa dia dah selesai. Sebenarnya tidak. Dosa kita dengan Allah, Allah boleh ampun dengan kita tahajud sepanjang malam, menangis seumur hidup, solat tak pernah tinggal, Quran berkhatam-khatam. Allah boleh ampunkan dosa kita dengan Allah. Tetapi dosa dengan manusia takkan sesekali terampun dengan tahajud seumur hidup. Salah kita dengan manusia takkan sesekali terampun walaupun sedikit, walaupun menangis sepanjang malam. Dosa dengan manusia hanya akan terampun dengan jumpa orang tu melafazkan aku minta maaf. Kena jumpa. Berapa ramai hari ni orang yang tuan-tuan hormati Allah, dia tertipu dengan ibadat dia. Syaitan kata kamu elok dah solat tu. Kamu memang dah ahli surah ganjik dah. Orang kenal kamu. Tak datang malu kamu. Elok dah dia. Cuma dia lupakan kita apa dia tuan-tuan. Syaitan lupakan kita hubungan kita dengan manusia. Hablum minallah kita cantik. Semua orang nak jadi baik. Semua orang nak nampak baik. Tapi hablum minannas didiamkan saja. Ni bentas dadah tuan-tuan. Nak solat terawih ni. Bentas dadah sampai tak.
Tiba-tiba orang sebelah tu bentang senjata, sebelah dia musuh dia rupanya. Musuh yang dia benci. Terus rasa tak khusyuk sembahyang 8 rakaat. 20 rakaat tak khusyuk sembahyang tuan-tuan. Orang jarak 1 meter, dia jarak 5 meter. Sebab benci dengan kawan. Sedangkan nak ibadat pada Allah. Tuan-tuan, orang-orang yang mana ada masalah dengan hubungan dengan manusia, buatlah amal apa sekalipun akan tergantung. Sebab yang nak naik amalan ni hablum minallah wa hablum minannas. Dua-dua kena cantik. Tapi kalau kita rasa hablum minallah kita cantik, hablum minannas kita diamkan saja, amalan ni akan tergantung. Berapa banyak, berapa kali jiran kita terasa dengan sikap kita. Sapu sampah tuan-tuan, kadang-kadang sampah tu kita letak di tepi ni, angin tiup pergi ke rumah jiran tu. Kita tahu sebenarnya sampah ni boleh tak tu sampah. Saja kita sapu daun-daun tu, letak di penjuru rumah dia sikit. Maka jiran ni tanya siapalah punya sampah ni, banyak kali aku sapu. Jiran terasa, tuan-tuan, tuan-tuan kena minta maaf. Kena minta maaf. Ni ramai orang terlepas pandang. Sebab tu berapa ramai orang yang puasa tapi dapat lapar dan tahan tu. Bulan Ramadan Nabi pesan perbanyakkan istighfar kepada Allah. Mohon keampunan. Jangan lupa menangis. Jangan malu nak menangis kepada Allah. Tuan-tuan rahmati Allah, takkan menyesal orang yang menangis taubat kepada Allah di muka bumi walaupun sekali seumur hidup. Di akhirat kelak, kita dah tengok kisah ni. Kisah ni saya ambil daripada kitab Muka Syafa' Al-Qulub karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Ada seorang hamba yang mana dia bentangkan dosa dan pahala dia. Dosa dia begitu banyak. Allah perintahkan kamu masuk neraka. Lelaki ni dicampakkan ke dalam neraka. Lelaki ni minta tolong siapa yang boleh tolong dia. Tak ada siapa pun sudi tolong dia. Bila mana Allah dah buat keputusan kamu masuk neraka, siapa yang boleh bantah? Tak ada siapa yang tolong dia. Kecuali datang cuma satu suara saja sudi tolong hamba ni. Suara ni saja satu-satunya sudi tolong lelaki ni yang dibakar dalam api neraka. Suara ini datang daripada mana? Suara ini datang daripada helaian bulu mata dia. Daripada helaian bulu mata. Apa kata bulu mata? Ya Rabbi, wahai Tuhanku, dahulu aku pernah mendengar sabdaan Rasulmu bahawa mana-mana mata yang pernah menangis takutkan engkau, menangis kerana taubat pada engkau, diharamkan api neraka menyentuh tubuh badan. Maka pada hari ini aku bersaksi, ya Allah, aku nak ingatkan, dulu aku pernah menangis takutkan engkau. Mungkin Tuhan punya badan lupa, mungkin Tuhan punya badan sangka dialah ahli neraka. Disangka dia buka orang suruh manjir. Disangka aurat dia tak sempurna. Disangka dia hina. Sebenarnya dulu dia pernah sekali-sekala duduk kuliah menangis, dia terkenangkan kau. Menangis dia terkenangkan dosa dia. Sekali saja. Disebabkan inilah Allah keluarkan dia daripada neraka, dimasukkan lelaki ni ke dalam syurga. Kata malaikat Jibril, fulan bin fulan terselamat hanya dengan sehelai bulu mata saja. Dengan sehelai bulu mata menangis kepada Allah. Tuan-tuan, nak habis Ramadan dah. Jangan sampai langsung tak pernah mengalir air mata kita. Pastikan paksa diri taubat kepada Allah sampai mengalir air mata. Ini impian orang-orang mukmin supaya boleh menangis untuk Allah. Kalau dah lama kita tak menangis untuk Allah, tuan-tuan, tanda hati kita keras. Kita ni baik, kita pun hairan kan. Saya ni solat tak pernah tinggal sah. Kuliah, sentiasa duduk kuliah. Tak pernah tinggal Quran, saya cukup baik. Tapi kenapa lama saya tak boleh menangis? Ada yang tak kena dengan hati tu. Tuan-tuan, hati keras menyebabkan hati tersumbat nak keluarkan air mata. Oh, ada orang dia mudah menangis. Sebab hati dia lembut. Sahabat-sahabat saya, baru-baru ni saya buat satu jumaat dakwah 3 hari bersama Nabi Raja Lawak. Kenal Nabi? Nabi. Baru-baru ni dia ada seorang kawan dia, artis bernama Syahrul Rizwan, pelakon yang sebelum tuan-tuan nak buka puasa tu, tuan-tuan tengok drama dia. Tu lah dia, Syahrul Rizwan dengan Hafiz Soeb. Kenal Hafiz Soeb? Awan Nano. Awan Nano tahulah. Banyak lagi. Baru-baru ni, minggu lepas tak salah saya, mereka ni mudah sangat menangis, tuan-tuan. Sedangkan kita ni tengok kehidupan mereka dengan kehidupan artisnya, gelak ketawanya. Tapi bila mana cerita tentang Allah dan Rasul, nangis orang. Hanya keluarkan satu perkataan, kalaulah Nabi tengok keadaan umat sekarang ni macam mana, terus menangis. Terus menangis, tuan-tuan. Macam mana, tuan-tuan, hati. Sedangkan kita ni orang lama, seorang majlis.
Kenapa berat nak menangis? Ada yang tak kena dalam ibadat kita, ada yang tak kena dalam hati yang tersumbat menyebabkan air mata keluar, suka nak keluar. Tapi diorang ni tuan-tuan, bila mana nak terima agama ni, mereka buang mereka apa ni, bersihkan sesungguh-sungguhnya hati mereka, sebersih-bersihnya hati, sampaikan mudah nak menangis. Ha, tuan-tuan terhormati Allah, mudah menangis. Saya bawa mereka tuan-tuan, kami pergi di di Cokit lepas terawih tuan-tuan. Hari ni kita semua nak terawih 8 rakaat 20 rakaat, bukan ada orang 8 ke 20 kan. Tapi tuan-tuan tahu tak, dalam masa yang sama tuan-tuan sibuk terawih ni di KL sana, di Cokit sana, di Jalan Ampang sana, di dataran sana, waktu yang sama berapa ramai anak-anak muda yang umurnya 13 tahun, 12 tahun. Perempuan yang cantik-cantik, comel-comel semua anak-anak kita. Melepak lelaki perempuan, TV jalan berderet panjang. Tak ada hal tuju, hanya melepak saja. Kami ni datang, bawa bekalan, bawa 3 hailah dipenuhi dengan makanan. Disponsor oleh Ustaz Tidur dah, Ustaz Tidur. Ustaz Tidur ni Ustaz kembar Ustaz Abeliu. Ha, suara dia sebiji sama, dia nak tiru Ustaz Abeliu lah. Ha, tapi dia pun dah famous sekarang ni. Follow dia punya follower Instagram pun dekat 500,000 juga. Ha, dia sponsor semua makanan. Kami edarkan makanan. Tuan-tuan bayangkan pada waktu kita seronok terawih, tuan-tuan. Seronok orang kejar. Lain kepada ada umat di luar sana yang jauh pada Islam. Sedangkan bila mana kami yang berjubah datang jumpa mereka, diorang tak lari. Mereka sudi dengar. Mereka sudi duduk dengar. Menghisapkan hati-hati para-para artis yang pergi. Ada rupanya anak-anak muda yang jauh daripada Islam, yang jauh daripada agama. Budak-budak punknya, budak-budak punk, skinhead, semua ada doa-doa, ada mazhab-mazhab dia orang tuan. Budak punk ada mazhab dia, ada peraturan dia, kaedah-kaedah dia. Tapi mereka ni baik-baik. Sebab apa tuan-tuan boleh ikut, tuan-tuan boleh letak? Sebab jemaah kami bawa satu ayah dia yang cukup besar follower dia. Kalau tuan-tuan tahu, Cik Tun, Cik Tun. Tuan-tuan google lah. Dia Cik Tun ni ayah dia nombor 3 terbesar di Malaysia. Follower dia 400,000. Dia dah berhijrah dah tuan-tuan rahmati Allah. Badannya sadar-sadar sikit. Dia panggil semua orang datang. Orang tak berani nak lagi. Nak ceritanya tuan-tuan, hati ni mudah menangis. Gangster macam mana pun. Tapi kalau Allah nak bersihkan hati tu, air mata ni mudah mengalir. Ini akan menjadi penyaksian di akhirat kelak. Kita hari ni yang dah lama selok belok agama, dah lama pakar selok belok solat ni, sampai hari ni dah lama air mata tak mengalir menangis pada Allah. Kenapa? Ada yang tak kena. Minta ampun pada Allah. Jangan sampai habis Ramadan langsung tak pernah menangis. Tuan-tuan, yang ketiga, ada 4 saja nak akhir ni insyaAllah. Yang terakhir insyaAllah. Dia sebut yang terakhir, dia akan dia segar sikit. Padahal lagi satu. Yang ketiga, Nabi pesan, saya ringkaskan saja. Boleh subuh untuk yang lama. Sebab dia tak ada sarapan kan. Risau juga, takut-takut ada suara dia letak air kat sini kan. Ustaz dia, suara dah segar kan. Dan minum pula dia kan. Tuan-tuan yang terhormati Allah. Tuan-tuan yang terhormati Allah. Yang ketiga, Nabi pesan bulan Ramadan ni, perbanyakkan apa? Fatas'alunallaha al-jannah. Perbanyakkan minta syurga bulan Ramadan. Minta syurga. Yang doa yang imam kita selalu baca lepas solat tarawih, selang-selang solat tarawih, apa dia? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Minta syurga, minta Allah redha dimasukkan ke dalam syurga. Ustaz, doa ni panjang sangat Ustaz. Saya selalu dengar tapi tak cukup nak hafal. Ada tak yang pendek? Ada yang pendek. As'alukal jannah. Itu boleh pendek. As'alukal jannah. Ya Allah, aku minta syurga ya Allah. As'alukal jannah. Aku minta syurga ya Allah. Itu saja. Tuan-tuan, syurga ni apa? Syurga ini merupakan tempat untuk Allah menzahirkan kasih sayangnya. Ini syurga. Syurga merupakan tempat untuk Allah menzahirkan, mempamerkan kasih sayangnya. Itulah syurga. Di syurga jelas nampak Allah sedang sayang kita. Kita hidup di dunia ni bila kita rasa Allah sayang? Bila kita rasa? Kita rasa Allah sayang bila mana hajat yang kita minta Allah tunaikan, kita rasa Allah sayang. Bila mana Allah bagi nikmat seketul depan mata ni, kita rasa, ya Allah, kau sayang saya. Tapi bila mana Allah bagi sedikit ujian, sedikit kesakitan untuk mengesahkan betul tak kamu sayang padaku, kita mula mengalah. Kita mula marah. Kita mula mengeluh. Kita mula
tak terima kenyataan. Ini kasih sayang kita kepada Allah. Sayang bila mana? Bila Allah bagi nikmat. Tapi di syurga merupakan tempat untuk Allah menzahirkan kasih sayang dia jelas. Nikmat demi nikmat Allah bagi, minta syurga. Yang keempat, yang terakhir. Pendek je. Yang terakhir, yang keempat, Nabi pesan perbanyakkan apa di bulan Ramadan? Wa ta'awwadhu nabihi minan nar. Perbanyakkan minta jauh daripada api neraka. Sambungan doa tadi, kalau awalnya tadi Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, minta syurga. Yang kedua minta neraka, minta jauh pada neraka. Wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, minta jauh daripada neraka ya Allah. Ustaz, yang pendek ada Ustaz. Saya suka doa yang pendek-pendek. Banyak-banyak saya dapat. Ada. Wa a'udzu bika minan nar. Itu pendek. Wa a'udzu bika minan nar. Itu boleh pendek. Boleh pendek lagi ke doa? Tak tahulah minta pendek lagi. Ada orang nak doa ni nak ringkas je. Sampai satu masa kan dia begitu malas nak doa ni. Dia akan dengar, ya Allah macam biasa, ya Allah amin. Macam tu je. Ya Allah macam biasa lah, amin. Oh sedap dia dewanya dulu kan. Boleh juga, tak masalah. Janji dia doa. Jangan langsung tak pernah doa. Jangan langsung tak pernah bercakap dengan Tuhan. Cakap lah walaupun macam tu. Ya Allah macam biasa lah, semalam saya minta banyak kan, amin ya Allah. Tapi bagilah masa sedikit, doa lah banyak sedikit. Senang-senang macam ya Allah macam yang macam semalam tu, amin. Yang macam imam tu baca, imam baca tu panjang, Arab saya tak faham. Dia minta amin lah ya Allah, gitu. Pun boleh tak masalah, tapi biarlah panjang sedikit ni, jaga orang nak panjang. Ya Allah tak nak panjang-panjang. Tuan-tuan, neraka ni apa? Kalau syurga tadi merupakan tempat untuk Allah zahirkan keredaan dia, kasih sayang dia, itu syurga. Manakala neraka merupakan tempat untuk Allah menzahirkan kemarahan dia, itu adalah neraka. Bila sebut menzahirkan, tuan-tuan, jelas di neraka ni tempat untuk Allah nak pamerkan, melemparkan seluas-luas ke kemarahan dia. Kat dunia, tuan-tuan, kalau nak lemparkan kemarahan Allah, hancur kiamat dunia ni. Sedikit saja Allah bagi, tuan-tuan, nampak. Tapi di neraka sana jelas, neraka tempat yang luas, memang layak untuk Allah melemparkan, zahirkan kemarahan dia. Sebab tu bagi orang yang faham apa makna neraka, dia sesekali takkan kata, ustaz, kita ni orang Islam kan? Kita orang Islam ni nanti hujung-hujung masuk neraka pun syurga juga kan? Ada juga orang kata macam ni, ustaz, kita ni Islam kan? Nanti masuk syurga, masuk neraka macam mana pun, hujung-hujungnya syurga juga kan? Tuan-tuan, bila kamu dah masuk neraka, bermakna kamu adalah orang yang telah pun Allah lemparkan kemarahan. Nakkah Allah malah kita, tuan-tuan? Tak mau. Bila kita rasa Allah marah kat dunia ni? Kadang-kadang kita tak perasan pun Allah sedang marah. Kita perasan bila Allah sedang marah kat dunia ni, tuan-tuan? Kita rasa Allah marah bila mana hajat yang kita minta tak tertunai, kita kata Allah marah. Ini kita, sangka buruk. Bila mana nak berniaga siang hari, tuan-tuan, seronok dah buat persiapan banyak-banyak ni, tiba-tiba kerajaan tak bagi berniaga di bazar, bazar tutup, tak boleh berniaga. Kita kata, ini Allah, Allah marah ni. Kita sangka buruk dengan Allah. Nak berniaga siang hari dengan hujan lebat, orang akan semua nak datang, pelanggan datang. Kita kata, ya Allah, kau marah ni. Ini kita, sangka buruk dengan Allah. Sedangkan kita tak perasan berapa lama kita tinggal bangun malam, dah berapa lama kita tinggal tahajud, tak rasa kita jauh pada Allah, tak rasa pun kita Allah sedang marah. Dah berapa lama kita tak khatam Quran, tak buka Quran, tak rasa pun kita sedang jauh pada Quran, tak rasa pun Allah sedang marah. Dah berapa lama air mata tak mengalir, tak rasa pun Allah sedang marah. Ini kita. Sedangkan orang yang jauh daripada Allah, tuan-tuan, bila mana dia jauh meninggalkan amalan agama. Hari ini kita lama tak baca Quran bukan kerana sibuk, tapi memang kerana Allah tak bagi pun kamu nak baca. Hari ini kita banyak amalan sunat kita tak dapat laksanakan, solat duha banyak kita tinggalkan, bukan sebab kita sibuk. Tidak, sebab memang kamu dah jauh pada Allah. Tuan-tuan yang terhormati Allah, minta supaya Allah dekatkan kita, supaya kita ni dekat kepada Allah. Jadi ini saja empat perkara yang perlu diperbanyakkan, tuan-tuan. Pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua, astaghfirullah. Yang ketiga, as'alukal jannah. Yang keempat, wa a'udzu bika minan nar. Ini empat zikir. Saya zikir ni baca tak nak berbuka. Sebelum buka ke setiap masa. Setiap masa malam tahajud qiyamul lail baca selalu. Sebab dia ada doa, ada zikir, ada munajat. Ada doa, ada zikir, ada munajat.
Asyhadu an la ilaha illallah, bertukar kalimah. Astaghfirullah, ni munajat. As'aluka jannah, minta syurga. Wa na'udzubika minan nar. Saya baca je, tuan-tuan ikut. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'aluka jannah. Wa a'udhu bika minan nar. Ashhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'aluka al-jannah. Wa a'udhu bika minan nar. Dan tambah dengan doa, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Tuhibbul afwa fa'fu anna. Ini doa minta maaf. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ataupun boleh tambah, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Maksudnya apa? Allahumma innaka afun, ya Allah sesungguhnya engkau maha memaafkan. Tuhibbul afwa, engkau suka memaafkan. Fa'fu anna, maka maafkanlah aku ya Allah. Minta maaf. Tuan-tuan, apa beza taubat dengan maaf? Ada beza taubat dengan maaf. Last penutup ilmu kita. Ada beza taubat dengan maaf. Taubat, tuan-tuan nak tengok taubat macam mana? Taubat ni, tuan-tuan datang di akhirat kelak, Allah akan tanya, kamu ingat tak waktu ini? Allah bentangkan dosa, kamu ingat tak waktu ini? Saat ini, ketika ini, di tempat ini, kamu mengunci pintu bilik kamu, kamu tengok keadaan sekeliling, tak ada siapa perhatikan kamu, kamu ingat tak waktu ini? Lalu kamu mula melakukan sesuatu perbuatan yang begitu aku tak suka, yang mana perbuatan ini, kalau orang lain tahu kamu malu, kamu ingat tak waktu ini? Maka kita kata, ya Allah, aku ingat ini aku, ya Allah, ini aku, ya Allah, ya Allah, aku salah, ya Allah. Tapi bukankah aku dah taubat? Maka kata Allah, ya, kamu dah taubat, dan aku dah pun maafkan kamu, aku dah pun terima taubat kamu, aku dah ampunkan dosa kamu, masuklah kamu ke dalam syurga. Ini taubat. Manakala maaf, kata ulama, maaf macam maaf. Maaf ni tuan-tuan, Allah tak sebut dah dosa. Di akhirat nanti Allah tak cerita dah dosa. Allah terus maafkan, Allah terus padam, Allah tak ungkit balik, Allah tak bentangkan dosa, Allah terus ampunkan masuk dalam syurga. Ini maaf. Masing-masing ada keistimewaan tersendiri. Taubat pada Allah, minta maaf. Bahasa Melayu pun tak apa. Ya Allah, aku minta maaf. Aku minta maaf, ya Allah. Lebih menghayati. Aku minta maaf, ya Allah. Aku banyak salah, ya Allah. Sampai hari ini, dah 10 malam Ramadan terakhir, air mata aku masih lagi tak mengalir. Tolong lembutkan hati, ya Allah. Aku tak tahu, aku tak boleh cari punca mana punca menyebabkan hati dia gelap. Tak boleh menangis. Tolong bukakan jalan, ya Allah. Aku tak tahu, aku nak menangis, ya Allah. Minta semua-semua pada Allah. Tuan-tuan rahmati Allah SWT. Sekadar itu saja yang saya boleh kongsikan kepada tuan-tuan. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala terima amalan kita, diberikan kita kekuatan untuk menghabiskan Ramadan dalam keadaan sebaik sungguh, sehabis mungkin, menjadikan kita la'allakum tattaqun, hamba yang bertakwa kepada Allah. Takwa artinya taat dan takut. Bila mana datang perintah Allah, taat. Datang suruh Nabi, kita ikut. Ini takwa, takut kepada Allah. Dan rahmati Allah, moga-moga Allah terima Ramadan kita tahun ini insyaAllah. Diberikan kekuatan bangun malam insyaAllah. Diberikan kesempatan untuk habiskan khatam Quran kita insyaAllah. Diberikan kesempatan lisan sentiasa berzikir kepada Allah. Diberikan kesempatan menangis sebelum berakhirnya Ramadan insyaAllah.
yang baik datang pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk atas kelemahan saya, hakikatnya baik buruk itu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Aku lupa lihat dah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan? Macam doa Ustaz kan? Kalau saya buka satu macam doa Ustaz dah suci, lepas tu kan ada menuntut doa, menuntut hati kan? Lepas tu saya klik, dia jalan lah dalam, macam dalam 8 minit, kita ambil. Baik, soalan diberi, bagaimana doa yang mana kita buka melalui handphone? Kan ada usah-usah kadang-kadang ada rakaman doa-doa yang menyentuh hati kan. Doa-doa yang menyentuh hati kita buka, kita dengar dan kita mengaminkan. Boleh. Sama juga dia mendorong hati kita dalam masa sama kita berdoa. Sebab kita faham apa doa dia. Kita tahu dia sedang menajat pada Allah. Bila mana menajatnya usah yang dalam handphone ni, kita dengar, kita terus mengaminkan. Aku pun nak macam ni Allah. Apa yang diminta itu sebenarnya apa nak minta. Aku tak tahu nak doa macam mana. Aku jahil, aku bodoh, tak tahu cara nak doa. Tapi bila aku dengar doa ni, ini rupanya yang aku nak minta. Ha, macam ni? Boleh? Tak ada masalah. Dengar usah-usah ceramah kan? Usah-usah doa-doa dalam handphone, doa yang menyentuh hati. Dia mencetuskan idea, oh ini sepatutnya aku minta. Macam ni rupanya jalan nak minta. Kadang-kadang kita tak tahu nak berdoa macam mana. Tak tahu macam mana nak doa. Tak tahu jalan macam mana nak bercakap dengan Allah. Mungkin ada ulama yang tahu jalan untuk melafazkan doa, kita ikut dan kita aminkan. Dalam masa sama kita amin, dia masuk dalam fikiran kita, boleh kita hafal doa ni macam ni. Baca bahasa Melayu macam ni. Ini pada kita minta, ini pada kita minta. Ah ha, tu boleh. Tak masalah, boleh kita dengar. Itu saja insya-Allah. Ada lagi? Ada lagi nak kena makan apa ni? Sarapan ada. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.